Hari ini gue mau unboxing GameBot Portable Classic 500 Games. Dari tampilan warna kotaknya gue suka nih, karena kalem-kalem gitu warnanya. Jadi langsung aja kita coba buka. Oke, mana ini? Warnanya beda sama kotaknya, padahal barusan gue puji-puji kan? Tapi oke lah. Desain sama warnanya masih klop. Ada gaya artistik-artistiknya. Untuk daya listriknya sudah disediakan satu baterai cas. Bagus. Jadi nggak usah beli-beli terus baterai nih. Tinggal cas doang. Terus kita dapetin satu kertas petunjuk. Satu kabel charger tipe micro USB. Satu kabel untuk nyambung ke layar nih. Dan satu remote stick untuk player 2. Wah, udah bisa main berdua nih. Tinggal colok aja nih di sini nih. Sekarang kita testing gameplaynya. Tersedia dua bahasa, Chinese sama Inggris. Terus pas kita masuk, itu beneran ada 500 jenis game. Kita coba yang Mario Bros aja nih. Ini tampilannya beneran game klasik ini, tahun 90-an. Game-game legend semuanya berawal dari sini nih. Japan. Ya, jatuh. Kita coba tes game lainnya. Jadi ada beberapa game lagi yang gue tes dan semuanya lumayan. Suaranya juga bagus. Ini beneran klasik, nostalgia, dan game-game legend semuanya ada di sini. Dan ini contohnya kalau kita colokin ke layar. Cuma sayangnya ini video orang lain nih, bukan gue nih. Karena gue nggak ada TV-nya.